Halo, kali ini saya ingin mensimulasikan tentang quadrupler voltage menggunakan LTSpice. Saya panggil voltage source dulu, kemudian kapasitor. Ya, kapasitornya saya tetapkan dulu 220 mikro. Ya. Kemudian saya copy saja. Oh, sebentar, ini terbalik ternyata. Ya, ini ya. Kemudian saya copy. Oke, kemudian saya panggil dioda. Kemudian saya koneksikan semua kaki komponennya untuk referensinya. Kemudian ini voltage generatornya, DC offsetnya 0, amplitudonya seperti tadi 3, frekuensinya 50. Oke, kemudian kita simulasikan. Ini 100 milisecond saja. Nah, sekarang kita cek output dari C1. Ya. Coba kita lihat di sini. Di sini tegangannya sekitar 2,3 volt. Padahal inputannya tadi adalah 3 volt. Berarti ada selisih 0,7. Nah, selisih 0,7 ini adalah tegangan threshold pada dioda 1. Ini ya. Karena alirannya dari positif masuk C1, dioda 1 kemudian balik. Nah, padahal di sini memerlukan 0,7 volt untuk saturasi. Nah, kemudian yang berikutnya kita cek output dari C2. Di sini doubler harusnya, berarti harusnya 6 volt kalau idealnya. Di sini berapa? 4,6. Nah, kenapa 4,6 padahal inputnya di sini 3, harusnya kan 6. Nah, di sini karena ada dua dioda yang menurunkan tegangannya. Jadi dua dioda di sini kan 1,4 kalau masing-masing 0,7. Maka 6 dikurangi 1,4. Nah, di sini pas 4,6. Hitung ya. Yang berikutnya kita cek tripler outputnya di sini, kemudian sampai ke C3. Ya, ini. Nah, tripler 3 kali 3 harusnya 9 ya. Ini 6,9. Ya, harusnya kan 9 volt lah. Kenapa? Nah, karena coba tripler itu kan penjumlahan dari yang single dengan yang doubler. Yang doubler di sini 4,6 ditambah dengan yang single ini 2,3, 6,9. Hitung ya. Nah, yang berikutnya yang quadrupler. Output quadrupler itu berarti dari di sini sampai ke C4. Nah, ini quadrupler. Quadrupler ini berarti kan dua kalinya doubler. Coba kita cek 9,29. Nah, di sini berapa? Doubler ini ya, merah ya. 4,6. Ya, berarti kalau dua kalinya berarti 9,2. Ya, pas di sini ya, 9,2 volt. Jadi yang di quadrupler ini kalau idealnya 3 kali 4 berarti 12, tapi karena ada apa namanya reduksi tegangan dari dioda tadi sehingga tidak bisa seideal itu. Oke nggih, saya kira cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.